itulah anakku. Anakku yang dulu pernah kamu mati-mati, yang dulu mungkin aku mau hutang untuk membayar sekolah tidak kamu pinjami. Anakku yang dulu mungkin kamu ejek-ejek, itulah sekarang anakku sudah berdiri tegak. Lalu masihkah kalian, masihkah kalian mau menyepelekan, mau bermalas-malasan di sekolahan ini, adik-adikku? Ingatlah, ingatlah dan ingatlah, saat letih orang tua kalian, bahkan terkadang Anda bisa melihat telapak kaki orang tua kalian sangat kasar sekali, dan kadang ada yang sampai berdarah, kadang ada yang sampai pecah-pecah. Bisa membanggakan orang tua dan bisa mendapatkan cita-cita yang Anda impikan. Itulah betapa luhurnya dan betapa sayangnya kedua orang tua Anda saat ini. Sekaranglah saat yang paling tepat untuk Anda terus melihat, untuk Anda terus membayangkan cita-cita yang Anda impikan. Lihatlah cita-cita Anda, lihatlah masa depan Anda yang semakin Anda lihat, maka cita-cita itu akan semakin dekat, akan semakin kuat. Dan saat Anda meyakininya, maka cita-cita itu akan menghampiri Anda semuanya. Dan inilah yang pantas untuk Anda persembahkan kepada orang tua tercinta Anda. Karena nanti saat Anda sudah ditinggal oleh kedua orang tua kalian, masih ada yang ingin tertawa dalam hatinya, bahkan masih ingin tertawa-tertawa atau cengengesan, pertanyakanlah hati Anda semua yang paling dalam. Bisakah Anda membanggakan, memberikan kepada orang tua Anda semuanya? Bisakah saya yang wajib Anda jawab dan yang wajib Anda buktikan. Di saat orang tua Anda penuh berharap melihat Anda semuanya bekerja dan mencapai cita-cita Anda semuanya, tegakkah kalian saat orang tua kalian sudah tidak ada? Bahkan kalian bermalas-malasan dan tertawa-tertawa. Tegakkah kalian? Di situlah letak kebesaran kalian. Ketika kalian sudah tidak bisa lagi membangunkan orang tua kalian.
sekali Anda mampu dan dengan perjuangan Anda, itulah yang akan membuat bangga dan bahagia orang tua Anda yang nanti-nanti kebahagiaan dan kebahagiaan Anda semuanya. Inilah garisan kesedihan, inilah garisan air mata penyesalan, inilah garisan kenyataan yang siap Anda baik dengan kesuksesan Anda. Sudah menjadi orang-orang yang sukses, ingatlah sekolah kalian, tempat kalian mendapatkan ilmu, tempat kalian mendapatkan kasih sayang saat kedua orang tua kalian menitipkan Anda di sekolah ini. Sesekali tengoklah sekolah Anda. Kalimat dari sebelumnya. Tanpa
Dan sekarang bagi Anda yang masih menutup mata, dengarkan suara saya. Pada hitungan ketiga nanti Anda boleh membuka mata dengan perasaan yang sangat bahagia dan bahagia.